Pada waktu saya mengundang Chris Dayanti untuk hadir Just Alvin, begitu banyak kecaman datang, Facebook, Twitter, telepon ke tim Just Alvin. I just give them a space to talk sebetulnya. Saya hanya memberikan tempat untuk entertainer dan public figure untuk bicara. And it's quite fair enough sebetulnya. Saya undang Anang 3 kali untuk datang Just Alvin. Dan saya juga ingin mendengar cover bosnya dari pihak KD. Ini kami hadirkan. Apapun wujudnya, kita berikan kesempatan memang buat dia untuk berbicara. Setelah episode itu, kurang lebih beberapa bulan setelah itu, kita mendengar adanya kabar gembira. Kabar bahagia bahwa mereka, KD dan Raul akan melangsungkan pernikahan. Dan mereka memberikan kesempatan eksklusif interview Just Alvin untuk langsung ikut mereka ke Dili. Dan kita berangkat. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Tiga hari, 2 malam di Dili, tidak mudah. Cuaca yang tidak bersahabat karena hujan pagi, siang, malam. Di samping itu, Yanti, II atau KD juga melakukan pengambilan gambar untuk video klip single terbarunya. Belum lagi mood dari 2 pasangan ini, saya buka di sini ya. Mood mereka dua-duanya pada saat itu memang luar biasa. Saya mengalami sendiri. Tapi gak apa-apa, justru itu tantangan buat tim Just Alvin. Pada waktu pengambilan gambar dilakukan, saya bilang pada Raul dan juga Yanti, saya mau yang beda. Kalau kita lakukan di rumah kediaman mereka di Dili, kita bisa lakukan sama seperti juga Jakarta. Tidak ada yang beda. Dan hasil daripada kesepakatan kita, kita melakukan interview di pulau Atauro atau Pulau Kambing. Melakukan perjalanan naik helikopter dan pulang naik speedboat yang dilakukan interview juga di sana. Saya ingin kasih lihat seperti apa sosok dari seorang Yanti pada saat dia berada di sana dan berbaur dengan kalangan ibu-ibu di sana. Udah mulai suka sama Dili ya, kelihatannya ya. Enak kan pantainya, bagus ya. Tenang lah Mas, ada. It's a new day, it's like start a new life ya. Iya, dan mungkin saya gitu. Maksudnya sebuah kehidupan yang wajar, dan kemarin kita ngobrol di pesawat, aku nggak terus seperti ngartis gitu loh kesannya gitu. Karena coba bayangin, mungkin kamera juga nangkep bahwa ini pusat kota tapi nggak ada orang, coba bayangin gitu. Jadi alhamdulillah seperti dirumahkan gitu kan. Sekarang kalau memandangnya lebih ke, ya gini ya Mas ya, aku dulu tidak mengurangi rasa hormatku sama Anang. Aku 13 tahun sama Anang, kan memang aku melihat dia sebetulnya lebih jadi partner kerja gitu ya. Yes, everything sebetulnya satu paket. Iya, itu ya, paket itu gitu loh. Tapi ketika aku capek atau kadang aku jauh dari Anang dan gak terlindungi, itu aku memang justru perlu sosok-sosok yang memang secara physically melindungi aku luar dalam gitu loh. Seperti yang saya bilang, cuaca yang tidak bersahabat, kemudian waktu yang segitu singkat, dan jamuan-jamuan yang harus kita datangi juga, membuat semuanya menjadi mungkin tidak lancar. Mood dari 2 pasangan ini menjelang harinya tentu juga tidak bisa salahkan. Akhirnya saya punya satu akal. Saya dan Raul melakukan perjalanan kurang lebih 1 jam untuk putar-putar di kota Dili, sehingga kita bisa saling mengenal dan semakin saling menyelami satu sama lain apa yang akan kita lakukan pada saat interview berlangsung nanti. Mata-mata. Ibaratnya dia walaupun di Dili sebetulnya bisa aja pas panggil Hercules suruh jagain aku. Bukan panggil, minta tolong. Minta tolong Pak Hercules. Bebas dalam artian ya, ya jelas saya memegang tanggung jawab yang dia berikan, artinya
tidak ada laki-laki yang tidak cemburu ya. Maksudnya saya yakin kecemburuan itu saya rasakan untuk memprotek saya gitu loh. Karena ya wajar aja lah laki-laki dan perempuan saling cemburu. Iya gitu. Ya pastilah karena cinta. Ya. Bicara soal cemburu, mereka berdua adalah yang paling cemburu satu sama lain. Nah. Ya. Benar, ini saya dapatkan teman mereka tahu ya. Kalau tuh ke Spanyol kan suka kulit-kulit begini kan gitu kan, jadi agak deg-degan. Jadi kalau ada tugas ke sana ikut biar enggak diajak ikut. Nah, itu saya tentu enggak bisa jauh dari Raul. Kalau Raul ada proyek misalkan di Waikusi. Ya saya harus dampingin lah gitu, enggak mungkin kan. Dia sih gitu, gak percaya tuh. Percaya. Mas Alvin tuh dari tadi ngenyek. Gak ngenyek. Aku Yanti dengan sosok yang beda, luar biasa buat saya. Tapi memang seru ya. Kebayangkan kita lakukan interview di atas speedboat yang goyangnya luar biasa, panasnya luar biasa, dan kostum yang kita kenakan juga untuk Anda biar kelihatan keren, kita pakai yang seperti itu ya. Anda lihat gaya dari KD, Raul, dan juga saya di sana. Dan setelah itu muncul banyak kabar yang mulai simpang siur tentang KD sendiri pada saat setelah melangsungkan pernikahan. Gak ada kan di Jas Alvin? But itulah yang kita sajikan buat Anda di episode langsung dari Dili. Mulai terus-terusan. Oh ini gara-gara si A, gara-gara si B, udah tahu kok ini semua gini-gini. Enggak, itu enggak, mama enggak tahu. Kalau mama terus-terusan seperti itu, enggak akan selesai.